sukses dunia akhirat. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kembali, salam damai kembali, dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kali ini Bagong Vlog mau kembali lagi dengan cerita yang kemarin dari Bapak Roni ya. Pak Roni yang memiliki usaha seperti sembako, ciki-ciki begitulah ya. Dan dengan permasalahannya hingga memiliki hutang hingga 2 miliar dan bisa selesai. Jadi ceritanya sangat sungguh benar-benar terpuruk waktu itu kondisi keadaan Pak Roni dengan usahanya. Hingga debit kartu ATM pun macet, tagihan-tagihan dan segala macam urusan utang piutangnya laksana lautan luasnya. Namun dengan mengikuti saran dan menerapkan dari praktek ilmu RDI dari Bapak Haji Dwi Susanto, alhamdulillah dan sungguh menakjubkan juga dan luar biasa hingga beberapa tahun dia jalani sholat tahajud, mandi malam sholat tahajud hingga beberapa bulan, dan sedekah yang awalnya pun hingga sedekah pun hutang ya, dalam artian sama sekali tidak ada yang disedekahkan, namun dia punya usaha dagangannya itu diberikan datang ke RDI dengan membagikan susu seperti ciki dan untuk dibagikan ke yatim, rumah doa anak yatim di sana. Dan hingga diperintahkan dari Bapak Haji Dwi Susanto untuk membawa anak yatim ke rumahnya. Dari awal sekitar 30 hingga sampai ratusan, hingga tempat itu tidak tertampung oleh Bapak Roni ini. Hingga sampai di sana pun tempatnya itu enggak mencukupi gitu di sana. Mendingan rasa keikhlasan dan perjuangannya untuk memberikan kebaikan dan yang jelas menyelesaikan masalah juga. Alhamdulillah dengan perjuangannya bisa selesai. Dan juga kali ini kita akan melihat apa sih pesan dari Bapak Roni setelah menjalani praktek ilmu RDI. Mungkin kita harus ikuti dan contoh bila memang kita mengalami hal yang sama seperti Bapak Roni ini. Ya mungkin masalah yang jelas hutang piutang dan problem-problem lainnya. Kita simak video dari Bapak Roni. Let's go watching to video. Kita yakin. Fokus ke Allah. Apalagi kalau kita sedekah ekstrim itu lebih mantap. Dan yang pertama lagi, salat jangan ditinggalkan. Mbak Dia. Jangan ditinggalkan. Kalau kita pengen sukses. Dan itulah pesan dari Bapak Roni ikuti untuk kita semua. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Okay. Dan jika memang kita yakin percaya, pasti Allah akan membantu menolong kita apapun problem di permasalahan kita. Oke, begitu saja kisahnya. Mohon maaf bila ada kesalahan itu pun dari Bagong Vlog dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kita semua pasti dikabulkan segala hajat. Alhamdulillah atas ridho Allah dan doa anak yatim RDI Kandang pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, kita semua pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. You happy, me happy, you and me love forever. Let's go. 2 miliar. Lebih dikit.